bentar ah, wawancara ah. Bentar aja. Kita mau bilang aja deh. Jangan dikenalkan ah, panas. Eh, ya. Kenapa? Ayo, sini. Ya, sudah. Yuk, aman. Mundur aja, buset, kemarin maju-maju amat, zoom amat sih. Oke. Oke. Pik, gimana, Pik? Keseriusan lo mahal ini. Ya alhamdulillah makin berjalan proses dan rangkaiannya untuk kita lebih ke depan. Aku sih insya Allah mudah-mudahan 2-3 minggu ke depan ya kan ya pilihan Pik, soal Aska sendiri udah ketemu sama Aska belum? Kan ada sempat masalah kemarin belum, Pik. Ada rencana mau ketemu Aska atau gimana? Ya aku gak bisa maksain situasi itu gitu, tergantung tapi nyamannya kan Kalina dengan Aska ini terus mereka kan biarlah mereka secara internal antara ibu dan adiknya pasti mereka bisa tahu cara menyelesaikan dengan baik gitu. Aku juga kemarin sempat bilang sama Kalina menyesali sikap dia yang juga curhat di sosial media karena aku bilang kamu nggak sebanding saat ego kamu dikedepankan untuk berseteru bersama satu dua hatinya terus dua sama ya anak yang masih remaja seperti itu. Jangan hilangkan dunianya mereka gitu. Tapi kalian juga bisa menerima dengan baik gitu. Ya kadang-kadang kita berjauhan itu sangat bisa membuka peluang untuk kita berpikir berbagai macam gitu. Tapi kalau kalian ada penuh berdua, me time lah, jangan ada siapapun, jangan ada ya di tempat yang kalian berdua nyaman, udah ngobrol aja secara baik-baik. Aku juga secara pribadi juga aku bilang aku mohon maaf ya kalau aku dengan cerita masa lalu aku mungkin menjadi sebuah pandangan buruk buat kamu khususnya di lingkungan keluarga ataupun lingkungan terdekat. Tapi Kak Lina udah ketemu belum? Ya, jadi ibu sama anak ada keperluan. Ya aku kan nggak tahu kondisinya akan jadi sampai sedemikian gitu. Tapi aku ya ada perasaan merasa segala sesuatunya itu jadi suatu hal yang nggak menyamankan hati dia pastinya gitu. Makanya aku udah bilang aku minta maaf ya, sampaikan salam maaf aku gitu. Tapi satu sisi cinta itu kan nggak mengenal latar belakang siapapun objeknya gitu. Itu perasaan dari sebuah tulus untuk dia bisa mencintai seseorang, menyayangi seseorang tanpa ada batasan apapun gitu. Cuma mungkin kondisi masa lalu aku mungkin kurang berkenan dan kurang baik akhirnya jadi polemik ataupun jadi kemarin kita sempat mau ketemu sama orang tuanya Kalina mungkin gimana? Ya dalam waktu dekat ini sih di, mungkin kayaknya weekend ini aku mau silaturahmi ke papanya dulu. Apa kalian kemarin apa gimana? Udah deket kan emang sama anak-anak? Ya udah bahkan besok malam juga kita mau ini apa ada kegiatan ya tadi ya. Kan Mas Dedi sendiri gimana atas kasus ini? Mas Dedi, sebentar soal Mas Dedi, soal kasus ini Mas. Udah pernah melakukan swab nggak sih? Seperti apa ketika melakukan swab? Ya. Perasaannya seperti apa? Nggak ada apa-apa sih, normal aja. Karena kan kita lebih penting kesehatan sih daripada kondisi atau rasa gitu. Jadi normal aja, karena kan untuk SOP kesehatan kita kan. Tapi deg-degan nggak ketika tahu hasilnya? Ya pasti. Ya kita bawa enjoy aja, tapi kita lihat. Udah. Mas Dedi, tanggapan soal Dedi kubusnya sendiri soal vaksin ini? Belum ngobrol ya. Makasih ya, Kak. Makasih, Mas.